Saya Rashid Daeng Jenderal, biasa dikenal oleh sahabat Joybister di seluruh Nusantara dengan panggilan DJ. Saya berasal dari Kota Serang, Banten. Oke, saya mengenal industri direct selling itu kurang lebih 18 tahun sampai dengan saat sekarang ini. Jadi sudah masuk kematangan, tahap kedewasaan. Dan kenapa saya memilih penjualan langsung bersama dengan perusahaan Joybiz? Karena sejak pertama kali perusahaan ini dipersiapkan, kami memulai di 2018, saya langsung komitmen 100% fokus membangun bersama-sama dengan Joybiz. Dari buku yang saya baca, The Cashflow Quadrant dan Business School Robert Kiyosaki, itu dikatakan bahwa ini bisnis for people who like helping people. Jadi kalau bahasa kampungnya, untuk orang-orang yang suka menolong orang lain. Dengan tagline-nya, Joybiz is the answer for you, Joybiz akan menjadi jawaban untuk semua orang. Alhamdulillah, kami saat sekarang ini telah mencapai peringkat Royal Crown Ambassador. Dan seingat saya, pada saat kami memutuskan untuk berkomitmen dan berjuang dengan perusahaan Joybiz, pada saat awal 2018, satu tahun kami perjuangkan, di 2019 Januari, kami bersyukur mendapatkan reward mobil yang diserahkan secara simbolis oleh owner Joybiz. Dan tidak hanya itu, ternyata setelah itu kami dapat jalan-jalan tur gratis ke Thailand, lalu kemudian mendapatkan umroh bersama istri saya berdua ke Tanah Suci, lalu kita juga menikmati banyak hal, kebahagiaan-kebahagiaan, khususnya kebebasan waktu untuk memperjuangkan usaha ini jauh lebih besar lagi setelah Joybiz Reborn 2023. Oke, ini pertanyaannya sangat menarik. Kenapa saya memutuskan bergabung bersama dengan Joybiz? Bukan hanya karena tagline-nya jawaban untuk kita semua. Ada 6 P. P yang pertama adalah perusahaannya. Ini perusahaan punya budaya yang berbeda dibandingkan perusahaan yang lain, yaitu budaya joy, senang, bersyukur dari dalam. Lalu kemudian P yang kedua itu adalah produknya. Perusahaan Joybiz ini punya produk-produk yang sangat berkualitas. Kualitasnya di atas, harganya terjangkau di pasaran. Dan diversifikasi produk, berbagai macam produk semakin banyak dikeluarkan setiap tahunnya. Yang ketiga, pembonusan. Sistem bagi hasilnya ini sangat-sangat fair, sangat adil. Perusahaannya diuntungkan, lalu kemudian membernya juga ikut beruntung. Selanjutnya, dari P yang keempat adalah pendidikan. Kita punya sekolah bisnis namanya Joysis. Sekolah bisnis ini akan mengembangkan talenta-talenta entrepreneur di seluruh Indonesia. Dan ini akan meningkatkan sumber daya secara nasional di Nusantara. Yang selanjutnya adalah pendirinya. Pendirinya ini orang yang sangat berintegritas. Beliau punya komitmen dan visinya jangka panjang untuk membuat Joybiz lahir dari Indonesia untuk dunia. Saya mengenal owner Joybiz, Insinyur Joko Komara. Beliau orang yang sangat humble. Dan yang paling penting, beliau ini kalau ditanya satu kata, saya bilang beliau ini paten. Kenapa? Karena beliau orang yang punya karakter. Komitmennya kuat, visinya besar. Dan pada saat sekarang ini, dengan Joybiz Reborn, beliau mengajak kita semua untuk bersama-sama membuat Joybiz betul-betul bisa menjadi jawaban bagi semua orang, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di seluruh Nusantara, karena dalam waktu dekat kita akan membuka pasar di luar negeri. Anda semua para sahabat Joybizer bisa menjadi pionirnya untuk Indonesia, untuk dunia. Oke, impian pertama saya yang terbesar adalah melunasi hutang. Alhamdulillah 10 bulan menjalankan usaha Joybiz ini semuanya bisa dilunasi.
Lalu saat sekarang ini, dari awal saya komitmen dan fokus tidak berganti. Saya punya impian memiliki Mercedes-Benz CLA 200 warna merah. Insya Allah 2023 dengan JB's Reborn bersama sahabat-sahabat JB'ser, kita akan mencetak banyak para pemenang reward mobil di tahun ini juga. Kedepannya kami punya harapan besar bahwa JB's betul-betul bisa menjadi jawaban untuk membantu banyak orang tambah sehat, tambah kaya, tambah senang, dan tambah paten. Pastikan Bapak Ibu bergabung bersama kapal besar ini, masuk di dalamnya bukan hanya sekedar menjadi penonton. Kenapa? Karena tahun ini jika kita mengambil keputusan untuk berjuang, maka Anda semua bisa menjadi pemenangnya. Dan pahlawan-pahlawan keluarga dilahirkan ketika JB's lepas landas di 2023. Salam joy, senang!